Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Tukang Bongkar. Baik, di video kali ini saya akan ngasih tutorial gimana caranya memotong keramik ya. Oke, bahan yang dibutuhkan yaitu alat potong seperti ini. Dan di sini saya tanpa menggunakan gerenda ya. Oke. Kemudian spidol dan meteran. Oke. Pertama kita ukur dulu. Berapa yang kita ingin potong ya? Di sini saya coba contohkan 15 cm ya. Nah, seperti ini. Kita kasih tanda. Nah, kemudian kita garis. Oke, seperti ini. Kita garis ya. Oke, buat teman-teman yang baru menemukan channel saya, jangan lupa bantu tekan like, komen, dan subscribe. Oke, dan di sini triknya saya menggunakan paku ya, seperti ini. Kemudian kita ganjel ya di bagian bawah seperti ini. Kemudian tinggal kita tekan, tapi nekannya jangan terlalu kenceng ya, pakai perasaan. Asik. Oke, kita tekan ya. Mantap. Dan hasilnya terpotong seperti ini. Dan ini bebas debu ya. Oke, jika video ini sedikit bermanfaat, jangan lupa bantu tekan like, komen, dan subscribe. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.